السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه wa tamas ila yaumiddin amma ba'd pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa melalui dakwah wasatiyah yang mudah-mudahan ini merupakan bagian langkah kehidupan kita untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Hadirin yang berbahagia, manusia hidup tidak lepas dari yang disebut amal atau amalia. Amal atau amalia ini dilakukan oleh manusia, tentunya memerlukan panduan, memerlukan bimbingan, memerlukan rujukan. Maka Al-Quranul Karim merupakan panduan manual kehidupan manusia yang sesungguhnya harus difahami oleh kita semua untuk mengantarkan amaliyah kita menjadi amaliyah yang dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amal salih. Tiga nilai yang akan mengantarkan amaliyah kita diikhtiarkan melalui doa serta tawakal yang tentunya tiga nilai ini akan mengantarkan amaliyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana seorang manusia ketika mendapatkan amar atau perintah, ketika manusia menghadapi larangan atau manusia menghadapi musibah atau ujian? Maka dari ikhtiar ini harus mampu menerapkan bagaimana ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi segala macam syarat-syarat dan rukun serta hal-hal yang merusaknya dan membatalkannya kita jauhi. Demikian pula ketika manusia menghadapi ujian atau musibah. Demikian pula ikhtiar diterapkan bagaimana sikap kita dengan musibah atau ujian dilakukan dengan ikhtiar dengan maksimal dengan sabar. Demikian juga ketika manusia menghadapi larangan atau nahi, maka larangan atau nahi ini juga harus mampu kita lakukan dengan penuh Keikhlasan dengan penuh kesabaran, dan tentunya untuk senantiasa menjauhinya, maka ikhtiar merupakan usaha lahiriah yang dilakukan oleh setiap individu manusia untuk menetapkan seluruh apa yang dilakukan sebagai amaliah ini menjadi amaliah, yang tentunya akan diantarkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Allah menerimanya. Lahiriah secara ikhtiar ini kita lakukan juga tidak cukup, maka kita lanjutkan dari ikhtiar ini merupakan bagian yang kedua dari ikhtiar adalah doa. Mensinergikan antara ikhtiar lahiriah dan kemudian ikhtiar batiniah dengan doa ini merupakan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan, ibarat dua mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa juga dipisahkan. Maka dari itu, ketika kita ikhtiar dengan maksimal. sebagaimana yang tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah seseorang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah sesuatu lingkungan. Allah tidak akan mengubah keadaan bangsa dan negara. Hatta yugayiru ma bi'angfusihim. Kalau di dalamnya kaum itu sendiri tidak mampu mengubah. Kalau diri kita sendiri tidak mau mengubah. Kalau dalam rumah tangga kita, anggota rumah tangga tidak mau mengubah. Maka dari itu mari kita tanamkan ikhtiar. Dengan hal yang kedua nilainya adalah doa. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Udu'uni astajib lakum Mintalah kalian semua kepadaku Niscaya aku akan mengabulkannya Ramadan merupakan sahur du'a Ramadan merupakan bulan yang suci Ramadan merupakan bulan yang senantiasa Menjadi wahana Menjadi kendaraan kita semua untuk mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan ijabah doa. Maka oleh karena itu sinergikan antara ikhtiar dengan doa ini sehingga menjadi satu kesatuan amaliyah kita yang pada akhirnya akan dipertimbangkan oleh Allah dalam pengertian Allah pun akan menerima amal ibadah kita. Maka yang terakhir hadirin bahwa dari sisi amaliyah kita harus mampu memahami nilainya. Nilai yang terakhir adalah tawakal. Setelah kita melakukan ikhtiar lahiriah, melakukan ikhtiar batiniah dengan doa, maka kita harus mampu memberikan keyakinan pada diri kita adalah dengan nilai tawakal. Tawakal dalam pengertian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan secara lahiriah, ya. apa yang kita lakukan secara batiniah ya, dengan istilah doa, maka semua itu kita serahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki daya apa-apa. <tuh> maka hal ini pula yang digambarkan oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa Maka seluruh apa yang sudah dikonsepkan, sudah ditetapkan oleh manusia setelah dilakukan ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah, maka kita serahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala merindukan mencintai kepada orang-orang yang berserah diri demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan semoga tiga nilai ini mampu untuk bisa memberikan panduan dalam amaliyah kita dalam aktivitas kita sehingga seluruh aktivitas amaliyah kita menjadi amal soleh yang dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala demikian semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh